Bentrokan terjadi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Peristiwa bentrokan sejumlah orang tersebut terjadi di kantor cabang BPRKS Jalan Hasanuddin nomor 233 Ruko Tambun, Tambulan Selatan, Kabupaten Bekasi. Jumat siang tanggal 10 Februari tahun 2023. Bentrokan tersebut dikabarkan melibatkan ormas dengan diduga sejumlah orang yang diwartakan merupakan debt collector di kantor cabang BPRKS Jalan Hasanuddin. Akibat bentrokan yang terjadi, beberapa orang alami luka dan terdapat kendaraan yang alami kerusakan. Video peristiwa itu kini beredar di media sosial di mana dalam deskripsinya tertulis bentrokan dipicu karena penarikan kendaraan secara paksa. Mobil yang dibawa anggota ormas diambil paksa oleh oknum debt collector. Terkini, polisi bergerak cepat dan garis polisi telah terbentang dipasang di tempat kejadian perkara dan kini Polsek Tambun bersama dengan Polres Metro Bekasi tengah melakukan penyelidikan terkait peristiwa itu. Hancur lebur, BP, hancur lebur, BP, hancur. Hancur lebur. Balikin. Mampus kan, berani kan dalam? Nah, berani kan dia? Berani kan dia, Bang? Ada enggak, Bang? Berani kan? Hancur lebur, BP, hancur lebur, BP, hancur. Hancur lebur.